Karena berkat Tuhan kita bisa sampai sejauh ini. Dan yang kedua, kemenangan ini karena di setiap apa yang kami lakukan kemarin tuh banyak sekali tantangan dan rintangan, dan itu lumayan sangat berat, yang akhirnya mungkin ini hasilnya yang sekarang ya. Kami ya syukur, terima kasih Tuhan. Kalau saya nggak merasa saya pemain terbaik karena masih banyak yang lebih bagus, karena memang
di tim kalau ngelihat saya juga cuma membantu cuma dari segi receive aja. Kalau spek jarang-jarang paling pemain asingnya aja. Jadi kayak ngerasa belum pantas aja. Makasih banyak.